kami yang Bapa kami yang Maha Baik, limpahkanlah kuasa dan berkat-Mu atas kami hamba-hamba-Mu pada tugas liturgi pada Kamis yang ini bersama Bapak Uskup Raiman, anggota Dewan Pastoral dan Dewan Keuangan Paroki dan seluruh umat-Mu, kami mau merayakan Ekaristi. Kami mohon berkat kuasa-Mu agar pelantikan Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki keluarga Kudus di Binom ini bisa berjalan dengan baik penuh makna. Dan pada akhirnya kami menyadari sebagai putusan-putusan-Mu yang telah Engkau selamatkan melalui Yesus Kristus Putra-Mu Sang Mesias, Sang Juru Selamat bagi kami. Kami puji, kami muliakan Engkau di dalam dunia. Oleh karena ini, ya Tuhan, limpahkanlah kuasa dan berkat-Mu atas kami semua, atas liturgi dan semua umat-Mu ini. Semoga karena kuasa dan berkat-Mu, kami bisa kupanggil sebagai orang kuatan sabda-Mu, dan dengan tugas pelayanan ini, kami semakin Kau dekatkan dengan Engkau dengan segala kekuatan kuasa dan berkat-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Thank you.
pastoral paroki, dan dengan kemudian bunga dengan dewan keuangan paroki. Keputusan posko Bogor nomor 037 SK strip KB garis miring 8 garis miring 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan pengurus dewan pastoral paroki keluarga Kudus Cibinong. Posko Kabupaten Bogor mengimbau satu, bahwa kepengurusan dewan pastoral paroki keluarga Kudus Cibinong masa bakti 2014 sampai 2017 telah berakhir, dan agar roda kehidupan paroki berjalan dengan baik, maka dipandang perlu mengangkat kepengurusan dewan pastoral paroki keluarga Kudus Cibinong yang baru. Kedua, bahwa proses penyusunan kepengurusan dewan pastoral paroki keluarga Kudus Cibinong telah berlangsung dan dipersiapkan dengan baik. Mengingat satu, kitab hukum kanon, kanon 515 paragraf pertama, kanon 519 dan 536. Dua, statuta dewan pastoral paroki keuskupan Suprada Bogor. Tiga, pedoman pengelolaan keuangan dan harta benda gereja keuskupan Bogor. Empat, anggaran dasar keuskupan Bogor hasil sinode 2002. Bab 4 tentang kebijakan pastoral buku menata masa depan halaman 18 sampai 19. 5. Hasil temu pastoral keuskupan Bogor 2017 memutuskan menetapkan, pertama, memberhentikan dengan hormat pengurus dewan pastoral paroki keluarga Kudus Cibinong masa bakti 2014 sampai 2017. Kedua, mengangkat pengurus dewan pastoral paroki keluarga Kudus Cibinong masa bakti 2017 sampai dengan 2020 yang susunan kepengurusannya terakhir dalam surat keputusan ini. Surat keputusan ini ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai adanya surat keputusan lain yang membatalkan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan dan pelaksanaan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada pengurus dewan pastoral paroki keluarga Kudus Cibinong yang lama dan selamat bertugas, kepada pengurus dewan pastoral paroki keluarga Kudus yang baru. Semoga sangat komunio di bawah pimpinan Roh Kudus senantiasa tercermin dalam tugas dan karya. Ditetapkan Bogor pada tanggal 18 Agustus 2017 Posko Keuskupan Bogor Monsinyur Paskalis Nuno Syukur Todaknya ditandatangani dan dicap.
keputusan Uskup Prabowo nomor 038 SK Strip Kati Garis Milik 8 Garis Milik 2017 tentang pengangkatan pengurus Dewan Kerukunan Paroki Keluarga Kudus Cibinong. Uskup Prabowo menimbang satu, agar penanganan aset dan harta benda gereja serta keuangan paroki berjalan dengan baik, maka dipandang perlu mengangkat kepengurusan Dewan Keuangan Paroki Keluarga Kudus Cibinong. Dua, bahwa proses penyusunan kepengurusan Dewan Keuangan Paroki Keluarga Kudus Cibinong telah berlangsung dan dipersiapkan dengan baik. Mengingat kita hukum buku 5 tentang harta benda gereja, 2 statuta Uskup Prabowo, statuta Keuskupan Regio Jawa tentang harta benda gereja, 3 statuta Dewan Keuangan Paroki Keuskupan Sumraga Bogor kepedoman pengelolaan keuangan dan harta benda gereja Keuskupan Bogor, 5 terpastor Keuskupan Bogor 2007 memutuskan menetapkan pertama mengangkat pengurus Dewan Keuangan Paroki Keluarga Kudus Cibinong masa bakti 2017 sampai dengan 2020 yang susunan kepengurusannya terlampir dalam surat keputusan ini. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai adanya surat keputusan lain yang membatalkan. Ketiga, apabila kemudian ini ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan dan pelaksanaan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Akhirnya diucapkan selamat bertugas kepada pengurus Dewan Keuangan Paroki Keluarga Kudus Cibinong. Semoga semangat Kokio di bawah pimpinan Roh Kudus senantiasa tercermin dalam tugas dan karya. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 18 Agustus 2017, Uskup Prabowo Bogor, Konsinyur Paskalis Bruno Sutur, ditandatangani dan dicabut. Selanjutnya, kami ingin bacakan susunan kepengurusan Dewan Pastoral Paroki Keluarga Kudus Cibinong periode kepengurusan 2017-2020 dan saudara-saudari sekalian yang dipanggil supaya maju ke depan. Bapak-Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, pengurus Dewan Pastoral Paroki Keluarga Kudus Cibinong dipersilakan maju ke depan altar. Ketua Dewan Pastoral Paroki Romo Agus Sudarto, Wakil Ketua Dewan Pastoral Paroki Benediktus Agung, Sekretaris Franciscus Assisi pribadi, Bendahara Maria R. Anggota Romo Emanuel Ekrik Andri, Anggota Romo
Jokowi, Ketua TIP Ikus Polkakus, Bidang Usaha Prasarana Koordinator, selanjutnya akan dibacakan lampiran kedua susunan pengurus Dewan Keuangan Paroki Keluarga Kudus Cikino, Ketua Bapak Agustino Suyarno, anggota sekaligus Wakil Ketua Dudu Kudus Arwo, anggota Yohanes Budi Restanto, anggota Yosef Ardian, anggota Stefanus Ardi Suswanto. Bidang Usaha Prasarana Koordinator Octavianus Marti Nama. Sesi tamat Dona Buda Maria Edi Pagos Octavian. Sesi Sound System Ignatius Sigot. Sesi lingkungan hidup dan taman serta kebersihan Thomas Sugino. Sesi keamanan Benediktus Sigit Siswanto. Sesi rumah tangga pastoran Francisca Sri Lestari. Sesi listrik dan barang inventaris Thomas Sugino Cahyor. Bidang Liturgi Koordinator Alisius Ari Prasetya. Seksi Pastor Antonius Widanto. Seksi Prodiakon Justus Manasa. Seksi Lektor Yosefi Margareta Devi Kartika. Seksi Sinar Mario Simoni Nibis. Seksi Dimolasi Alta Liturgis Sri Martina Nama. Seksi Pak Gerida dan Poster Antonus Suyanto. Seksi Tata Tertib dan Kolektan Petrus Kangal Arbor. Seksi Pemaspor Katarina Kurniadi. Bidang Kiriman Koordinator Florentina Bini Pribadi. Seksi Tertese Adriana Pasyanti Sih. Seksi Kitab Suci Sabinus Saka. Seksi Panggilan KKI KKM Suster Maria Kaila SFS. Seksi Persekutuan Goma Garis Kaktik Katolik Peter Habisius. Seksi Bina Iman Aman Tingkat SD Maria Veronica Sherry Olivia Sudeya. Seksi Bina Iman Remaja Tingkat SMP Monica Eri Wijaya. Seksi Bina Iman Muda Tingkat SMA SMK Yosef D. Seksi Komunikasi Sosial Marius Dudu. Seksi Proses Evangelisasi Pribadi Lawaksus Edi
Konias. Bidang Kaironi, Koordinator Yohanes Bosco Gunardi. Seksi Kasuan Keluarga, Ignatius Woloto dan Ibu Yustina Dwi Yumiarusi. Subseksi MT Stefanos Kubarjo dan Kristi. Seksi Santa Monica Gerarda Korti Ardani. Seksi Lansia Francisco Asisi Supardi dan Maria Magdalena Sri Astuti. Seksi PCC Bonifasius Ito Marjono Marjono dan Emiliana Raka Heitsi. Seksi Pemodernan Adrianus Kornadi Sudai. Seksi OMK Kertinagus Kampinyere. Seksi KKMK Albertus Tito Jaksono. Perwakilan DKRI Margarita Maria Anna Fatmawati. Bidang Diakon, Koordinator Yusuf Yuskus Manasa. Seksi Pendidikan Suster Maria Bernadine SFS. Seksi Suster Paroki Juventus Agustasuni. Seksi Kardinalasa Hebonikos Subandi Lili. Seksi Kesehatan Dr. Sisilia Rofi Roma Kartini Pardini. Bidang Arteria Koordinator Fabianus Sabloro. Seksi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan dan Kerukunan Umat Beragama Handor. Seksi Rasuah Awam Yakobus Jonathan Kole. Seksi Justice and Peace Nikodemus Ramun Lumoto. Bapak Bosku, umat paroki keluarga kudus memohon kepada Bapak Bosku untuk melantik sekaligus mengukuhkan apa-apa Tuhan terpilih ini untuk menjadi pengurus Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki. Romo, apakah mereka sudah dipersiapkan? Mereka sudah disiapkan dengan menjalani berbagai macam perbekalan dan mereka sanggup untuk menjalankan tugas ini. Putra putriku yang terkasih, bersediakah kalian menerima dan melaksanakan tugas suci dari Allah dalam persekutuan Dewan Pastoral dan Dewan Keuangan Paroki Keluarga Kudus Cibinong? Ya, kami bersedia. Kalau begitu, ungkapkanlah janji kesetiaan kalian di hadapan Allah dan di hadapan seluruh umat kudus Allah yang hadir. Di hadapan Allah serta seluruh umat, saya berjanji dengan kudus hati agar melaksanakan tugas suci dalam Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki selaras dengan
Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan rumah-Mu. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka. Buatlah mereka mampu untuk memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas sebagai pengurus gereja ini. Dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjabat tugas ini, mereka tetap setia akan kesediaan dan janjinya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari terkasih, Allah itu selalu setia. Ia akan mendampingi saudara, meneguhkan hati saudara, dan melindungi saudara terhadap segala rintangan dan godaan. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat di sini, saya berhenti dan meneguhkan saudara sekalian dalam jabatan masing-masing dan tetap mendoakan saudara agar dapat melaksanakan tugas ini dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara dalam menjalankan tugas ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Thank you.